بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah petang ini kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat bersama melapangkan masa kumpul di masjid Al-Mustaqim ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak berapa hari saja lagi kita akan masuk ke bulan yang istimewa, bulan Ramadan, bulan yang menjanjikan seribu macam keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya sebagai suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibu sekalian, kita pagi ini kita nak bincangkan tajuk tajuk tangan yang di atas. Tangan yang di atas. Dia tangan di atas ni simboliklah sekiranya kepada sifat mengimpakkan hati. Maknanya orang yang mengimpakkan hati ni dipanggil sebagai tangan yang di atas. Adapun tangan yang di bawah, sekiranya orang yang menerima lah, itu dipanggil tangan yang di atas. Dia orang buat lagu pula. Sikap mengumpatkan harta ni orang jadikan lagu sebagai satu galakan pada kita. Tak sebab saya pun Iman Tino betul, tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Itu juga sebenarnya sebagai simboli. Kerana pertama sekali, betul, Islam ini mikrofon ni macam tak sambung macam. Baru saya tanya. Pertama sekali tuan-tuan, kita sebut Islam memang menggalakkan untuk umatnya sentiasa memberi. Saya baru ini berbual dengan satu orang. Dia kata ada sekali khutbah disampaikan bercerita tentang bersedekah. Jadi ada orang dikomplain. Dia kata kita nak dapat RM10 pun payah, kata dia. Suruh kita sedekah pula. Ini dia begini. Pertama sekali bukan soal kita berapa nak beri atau apa kita nak beri atau bila kita nak beri. Pertama sekali yang paling penting kita kena masukkan dalam pemikiran kita bahawa Islam mengajarkan kita supaya jadi orang yang memberi, bukan orang yang meminta.
itu kena letak dalam kepala. Maknanya kita, kalau kita orang Islam, kot mana pun seboleh mungkin kita mengelakkan dari meminta. Faham ke tidak? Ini prinsip dia. Kerana kadang-kadang prinsip ni tidak ada pada kita. Kita kalau boleh minta, selagi boleh, kata orang. Ya? Ada kata, saya boleh minta, kata dia. Bukan soal boleh minta atau tidak. Kerana agama mengajarkan kita supaya kita tidak jadi orang yang meminta. Maksud meminta ini bukanlah minta gaji pula. Gaji itu bukan meminta. Istilah kita hari ini je, pergilah minta gaji itu bang. Dia tidak ada istilah meminta gaji, kerana gaji itu dibayar sepatutnya. Ya, itu mungkin dari laras bahasa kita. Kita panggil hari ini minta gaji, bang, pergi minta gaji itu bang, pergi minta hutang tu. Itu laras bahasa kita saja. Istilahnya itu sebenarnya gaji adalah upah. Ya, dia tak perlu minta. Maknanya apa perjanjian, maka itu sepatutnya diperolehi. Itu konsep dia. Tapi kita orang Melayu ni memang begitu, kan? Sebab itu dia ada kaedah fiqh tu, ya? Dia panggil istilahnya Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah saya, dia dibawa kaedah al-adah muhakamah, ya? Adat itu dia menghukum, menghakimi. Contoh kita kata, Saya sumpah lah lepas ni tak makan daging lah. Dia bersumpah tu, kan? Dia tak makan daging. Tiba-tiba makan daging kambing, daging rusa, daging ayam pun dia makan. Jadi di sini yang ulama' bincang, adakah daging itu maksud semua daging, atau daging itu merujuk kepada istilah tertentu. Misalnya bila sebut kita di Malaysia ni, lauk apa tu hari ni? Daging je lah kot. Maknanya apa? Daging lembu. Maknanya begitulah istilah kita. Jadi kita hari ni yang kita sebut meminta-minta tu kan minta yang sebagaimana kita faham, pinggan kita ke rumah orang nak minta segan lah. Katakan orang kata meminta-minta, tak, itu memang kita punya kah? Bukan soal meminta tu, itu memang dia kena pulang. Dia yang patutnya malu kerana reta orang dia buat reta sampai kesudah. Faham tak ni? Saya nak jelaskan supaya orang tak miss apa dia panggil, misunderstanding, bolehlah miss petik lah kata orang ni. Tak salah petik maksud meminta-minta tu. Ada beberapa keadaan meminta itu tidak termasuk dalam celaan pada agama tadi. Maksudnya agama mencela orang yang meminta-minta, sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut orang yang Nabi kata orang yang mampu untuk melakukan sesuatu tetapi dia pilih untuk meminta-minta, maka nanti di akhirat dia akan mengutip bara-bara api neraka. Tu hadis Nabi sebut begitu tu. Ya, maknanya orang ini sepatutnya dia boleh mengusahakan sesuatu tapi dia lebih suka duduk untuk menunggu meminta. Ini kalau hari ini dalam konteks kita, bantuan lah. Sebab itu tuan-tuan, saya ialah kita faham bila orang dalam keadaan terdesak, orang melihat sesuatu itu besar. Tapi kot mana pun saya katakan prinsip ini bila ada pada manusia, sebenarnya apa keadaan pun akan menjaga dia. Saya pernah bercakap dengan satu orang miskin tuan-tuan, memang miskin sungguhlah. Ya, ini bukan jenis duduk PPRT ni. Ya, PPRT itu okey-okey lagi, rumah dia masih kukuh. Ini rumah pun tuan-tuan kalau tolak roboh. Ya, saya pergi rumah dia. Ini saya dah banyak kali ulang dah cerita ni. Dia ajak masuk, dia nak buat makanan. Saya kata tak payahlah makcik. Sebab kita mikir bukan tak sudi nak makan. Dia yang ada pun ngam-ngam untuk dia, dia nak ajak kita makan. Dia kata, Ustaz masuklah. Saya risau kalau masuk, kerana kalau saya masuk, saya duduk dekat roboh rumah dia. Mana begitu, kita tengok rumah dia tu, baru nak roboh dah rumah dia ni, kan? Mana artinya
kita nak kata orang begini susah, jelas susah. Saya beritahu pada dia, kata pakcik, tak ada minta ke bantuan zakat. Sebab di bawah karya surah hari itu, masa pergi itu, saya rasa masa itu pun ialah nak menengok orang susah. Jadi tanya dengan dia, tak, pakcik tak minta ke apa-apa bantuan? Dia kerja dia tuan-tuan jaga kebun saja. Rumah dia memang banyak anjing. So orang jaga kebun ni, babi dia takut dengan anjing. Itu pula dia. Ya, sebab anjing kuat menyalak, jadi babi bising, sakit linga dia. Jadi saya tanya dengan dia, pakcik tak minta bantuan? Dia kata tak apalah, bagi orang lain pakcik boleh lagi, kata dia. Untuk makan cukup lagi, bagi orang lain lah yang tak boleh nak buat apa-apa tu. Tuan-tuan, sedangkan kita rasa dialah orang lain yang patut dapat tu, tapi dia kata masih beri pada orang lain. Kenapa tuan-tuan? Saya buat konklusi satu je. Kerana orang ini dia memegang prinsip ini dalam kehidupan dia. Sebolehnya dia tidak akan meminta selama mana dia mampu. Kecuali dia dah tak mampu, kata orang memang patut disuap aja, itu dia terpaksa lah, tak boleh buat benda. Tapi selama mana dia mampu lagi untuk melakukan sesuatu, ini sepatutnya ada pada kita orang Islam. Tapi maaf sebutlah tuan-tuan, kadang-kadang kita orang Islam ni malu juga. Ya betul, skim-skim tu memang ada oleh pihak-pihak berwajib, ya, orang-orang tertentu atau institusi-institusi tertentu atau pihak kerajaan sendiri. Tapi dari satu sudut yang lain, kita sebagai orang Islam, kita rasa malu. Saya sahabat saya bekerja pusat zakat, bila kita nak buat program untuk nak memajukan asnaf ni, maksud memajukan asnaf tu tidak diberi bantuan, tetapi dia diberikan satu latihan dan program supaya dia boleh untuk buat sesuatu. Maksud buat sesuatu ni artinya dia boleh untuk berniaga ke, cucuk tanam ke misalnya. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada dia? Dia kata, saya kalau berniaga ni, kata dia, nanti zakat dapat lagi ke tidak? Maksudnya, dia berniaga tu nanti akan dapat untung kan? Dapat untung. Jadi, dia risau kalau dia berniaga nanti dapat untung, dia terkeluar nama sebagai asnaf untuk layak dapat bantuan. Tuan-tuan, ini cerita bukan terpencil, tak. Tanyalah orang yang bekerja di pusat zakat. Yang ini saya nak kita faham dulu konsep tangan yang di atas ni. Kerana tangan di atas ni bukan nak ajak orang kaya saja bersedekah. Kerana tak payah ajak, orang kaya memang kerja dia dah. Kerana dia pun tengok duit tu bosan, tengok nyampah tengok duit ni, kata dia. Agaknya lah, agak saya gitu. Sebab belum merasa lagi jadi orang kaya lagi. Tapi agak saya lah, mungkin duit terlampau banyak bangkali, jadi dia tengok nyampah tengok duit ni, berasa nak bagi ke orang aja agaknya. Tuan-tuan, tapi yang paling penting bila kita bercerita tentang tangan di atas, saya suka supaya kita orang Islam fahamkan prinsip tu dahulu. Oh Ustaz, kalau begitu kesianlah orang miskin. Dia, kita kena beza di antara tangan yang di atas, itu maknanya memberi, itu prinsipnya. Sebab itu bila kita sebut prinsipnya itu, saya suka menyebut tentang lawan dia, supaya kita jangan meminta, kita jadi orang yang memberi. Faham tak? Maksudnya kita tak minta, tapi kita jadi orang yang memberi. Tapi kalau kita dah tak mampu memberi, tentu orang lain yang pegang prinsip sama akan beri kepada kita. Artinya yang paling penting ialah untuk kita faham konsep meminta itu tidak ada dalam Islam. Tak ada. Tuan-tuan bacalah dalam Al-Quran, seluruhnya disuruh wa'amfiqu. Ayat suruh kita menginfakkan harta, sedekahkan harta. Betul tak? Tak ada dalam Quran ajarkan kita supaya hendaklah engkau meminta. Tak dapat orang sini, minta sop belakang. Sop belakang tak dapat, belakang lagi. Belakang tak dapat, tak ada. Carilah dalam hadis-hadis Nabi, bahkan Nabi mencela orang yang meminta. Ya, meminta ini dalam maksud
dia hanya hidup bergantung kepada meminta-minta tadi, tanpa nak mengusahakan sesuatu. Ha, ini problem. Sebab itu saya kata tadi, kadang-kadang malu kita bila lihat orang Islam, semua jenis bantuan muka dia. Ada orang yang macam itu, semua jenis bantuan dia ada, termasuk sampai bantuan UPSR pun dia ada juga. Kita kata, pakcik datang buat benda ni, kata dia. Pakcik tak ada nama cucu kat sini, kata tak ada. Orang kata dia sampai bantuan hari ni. Kata pakcik, betul hari ni sampai bantuan, tapi untuk UPSR. Pakcik ada cucu ke? Cucu tak ada, tapi saya ingat saya pun nak minta bantuan tu jugalah. Sampai tahap begitu, betul. Ada orang dia jadi kehidupan dia, dia rasa apa saja peluang untuk dia dapat pemberian, maka dia akan cari. Dia dah jadi macam budak-budak, pergi kenduri kahwin pula, pergi beraya. Dulu-dululah, sekarang tak tahulah tuan-tuan, dulu-dulu. Dulu orang berkajian bagi 20 sen, zaman saya kecil-kecil dulu. Kan? Sekitar tahun 80-an tu, masa itu umur 7 tahun, 9 tahun masa itu. Ya? Ketika itu. Jadi, dengar kawan kata, orang sana bagi 50 sen je. Tuan-tuan, 4 kali ketuk rumah tu, selagi tak buka, tak, selagi orang tu tak terima kami, kami tak lari rumah lain. Sebab rumah lain semua 20 sen. Kadang 10 sen zaman tu. 50 sen memang kita, dia ada dia punya connection. Dia kata rumah tu 50 sen. Kalau RM1, oi lagi jangan main-main. Sanggup lepas sehari tu biar ke rumah itu je. Kerana rumah lain kadang tak ada. 20 sen pun tak dapat. Itu zaman tu. Zaman sekarang mungkin lah, kalau tuan-tuan bagi RM1, budak tu komen lagi mau. Makcik orang tak main, dah duit biru ni makcik. Orang pakai duit hijau, duit merah je kata dia. Tuan-tuan, satu yang tak bagus bila pemikiran meminta-minta ni ada dalam masyarakat. Itu satu sudut yang pertama. Jelas ya itu? Jelas ya? Ha. Cuma saya nak cerita sikit tadi, konsep meminta tadi, tuan-tuan jelas. Maknanya, upah tu tak panggil minta. Barang kita tak panggil minta. Cangkul kita kat rumah orang tu pergi ambil, memang kita punya. Ya, dia yang tak sedar diri buat macam harta sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga saya sebut, kalau kita meminta itu bagi pihak orang lain, itu tak ada masalah. Boleh faham? Maknanya kita ni nak bantu orang. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita bagi announce, tuan-tuan ni kita ha, macam ni lah, nak Ramadan ni tak lama ni. Biasanya memang begitulah, kita akan war-warkan supaya apa, orang boleh menginfakkan. Itu tak ada masalah. Atau kita nak bantu orang, itu okey. Yang tak boleh ni kak, untuk diri kita. Tuan-tuan, saya sebenarnya itulah, semalam beli tudung terhabis duit, jadi saya perlukan duit hari ni. Geram je kita mendengar kan. Aku pun pakai tudung lama, kau bukan main lagi. Tuan-tuan, itu dibenarkan. Maksudnya meminta untuk pihak lain atau membantu orang, itu tak ada masalah. Baik, kita tak nak luaskan perbincangan kat situ. Kita balik-balik kepada perbincangan kita tentang tangan yang di atas. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita, apa nama ini istilahnya, memberi ini, dia ada macam-macam pula. Ini kategori ini, kadang-kadang kita confuse. Dia ada yang namanya derma, dia ada yang namanya wakaf, dia ada yang namanya infak. Kadang-kadang kita pun confuse. Kita, orang kita kira, semua kira lah, sama je lah sekali kan. Maknanya, apa nama, semua kira sedekah je lah, kata dia. Itu yang kadang-kadang salah konsep juga. Tok Cha buat tempurung tu pun dia sedekahnya juga. Ada pernah tengok tak? Tahu Tok Cha tu, Tok Cha? Kadang ada sesami Buddha bawa tempurung, dia buat keliling, kadang-kadang. Sembas lah, mana dia bawa lah, bawa pusing dia puluh. Kita kata sedekah, kata dia. Tak, kita kena faham, bersedekah ataupun memberi kepada yang haram, hukumnya haram. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, ini pasal muslimat ni dia rajin sikit nak menulis, jadi kita kena bantu sikit. Allah sebut dalam Quran, dalam satu ayat Allah sebut,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Ya, ni kena pegang ni. Ya, ayat tu panjanglah. Saya ambil pendek dia saja. Ayat tu panjang kalau tuan-tuan baca. Panjang ayat tu. Saya ambil ujung tu saja. Tuan-tuan kalau baca tu jangan cari pangkal dia, tak jumpa. Dia di hujung, ya. Ayat tu di hujung. Allah sebut wala ta'awanu, maaf saya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong pada perkara kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong pada perkara dosa dan permusuhan. Ini pun prinsip yang kena pegang. Ya, sebab itu banyak orang miskonsep. Dia sedekah ni rata ke mana pun sedekah. Orang buat konsert pun dia sedekah. Untuk orang berjoget sedekah juga dia. Kadang-kadang orang buat pertandingan menyanyi sempena karnival sekolah. Jadi kita perlukan sumbangan untuk menyewa karaoke bagi mengumpul dana sekolah. Orang buat karnival, dia ada slot karaoke. Jadi duit tak cukup nak menyewa karaoke, jadi buka siapa yang nak derma. Kita pun demi sekolah, kata dia. Eloklah tu kak. Ya, hukumnya apa? Haram, jelas. Kerana Allah sebut dah dalam tu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Soalan simple je. Karaoke tu dosa ke tidak dosa? Ha? Haram atau tidak? Kita dia okey. Kita pergi kepada hukum dulu. Haram atau tidak? Kita kata tak tahu Ustaz, mungkin yang menyanyi itu laki-laki. Okey, fine. Bila yang menyanyi laki-laki, dia ada ya. Yeah. Itu kita pergi satu-satu dulu. Okey. Kalau kita kata yang menyanyi itu laki-laki, fine, tak ada masalah. Pertama, dari segi yang menyanyi itu selesai. Yang kedua, apa yang dia nyanyi? Tadi yang puan sebut, kalau dia nyanyi lagu-lagu nasyid, unsur lagu-lagu ketuhanan, okey fine. Tak ada masalah. Ya, kerana itu dikira. Ya, Imam Ghazali antara orang yang mengharuskan nyanyian. Tapi itu kena bincang in detail lah. Jangan jual nama Imam Ghazali gitu aje. Ya. Tapi secara umumnya Imam Ghazali antara ulama yang mengharuskan nyanyian, tapi dia ada dia punya syarat nyanyian yang bagaimana. Kalau lagu ketuhanan nasyid, okey, tak ada masalah. Masalah orang perempuan, boleh tak Ustaz kalau dia menyanyi lagu ketuhanan berzikir, ya, misal kata macam majik, boleh ke tak boleh? Tak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Tak boleh kenapa? Mana pakaian dengan tujuan dia? Suara dia? Aurat. Itu bercakap ni kenapa ni? Tuan-tuan, ni kita betulkan. Saya dah cuba semak. Suara wanita dalam mazhab Syafi'i pun disebut dia bukan aurat. Faham? Suara wanita, tuan-tuan boleh simak dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, boleh tanya pada ustaz-ustaz. Suara wanita adalah fitnah. Bukan maksudnya buat fitnah kak. Fitnah ini artinya dia boleh menjadi suatu kesan yang tak elok. Apabila suara itu dilengguk-lengguk, menyebabkan orang tak boleh tidur. Itu walaupun kita umur 65 bercakap tu melengguk-lengguk, mabuk orang yang dengar tu. Sebab bercakap ni dia tak tengok muka. Cakap pula ikut telefon lagi dia tak dengar. Kan? Dia dah tengok muka tu baru hilang mabuk dia kejap. Sebab itu tuan-tuan, suara wanita dia bukan aurat. Boleh mengajar. Kariah boleh, tak ada masalah. Cuma bila dilengguk tu problem. Jadi kalau orang perempuan yang menyanyi biasanya lengguk tak suara?
kan, merenung jangan mabuk orang mendengar tu, ya. Sebab itu marhaban tu kalau orang tu dengar uhara, makna orang tu memang uhara lah tu, kan. Makcik tu marhaban dia pun marhaban. Makcik tu pun suara lepek je pun uhara juga. Dia ni masalah negara sebenarnya. Dia bukan semua benda kita nak nisbahkan pada orang tu, ya. Maksudnya orang yang menyanyi tu ataupun tuan punya suara, tapi kena tengok juga orang yang mendengar. Orang lain dengar elok je, tak ada apa-apa pun, siapa yang awak uhara? Dia kata saya tak boleh dengar langsung suara perempuan. Macam tu pergi dengarlah suara burung ke, suara kebau ke, teruk menor nampak awak ni. Tuan-tuan, sebab itu saya nak kaitkan tentang kesilapan kita konsep dipahami. Kenapa? Sebab ada orang dimenderma walaupun bukan untuk tujuan yang baik. So tadi kita kena tengoklah. Ya, saya kata secara umumnya kita menderma untuk karaoke. Ya, secara umumnya. Maka dia boleh jadi masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong-menolong ke dosa dan pemusuhan. Kan kita tak ada kuasa nak kontrol karaoke tu. Kecuali karaoke tu okey, saya bagi modal untuk sewa karaoke, tapi saya kontrol siapa nak nyanyi. Itu okey. Boleh faham tak ni? Macam confuse je. Contoh kalau kita memberikan harta kita tadi, kita kata kita dermalah untuk sekolah yang nak buat carnival tadi, dia pasal dia kata nak buat slot karaoke. Kerana setiap satu karaoke RM10. Jadi dia jangka satu hari tu boleh dapat 100 orang, maka dah RM1. Jadi banyak dia dapat. Jadi kalau lebih, lebih lagi. Jadi kita kata boleh dengan syarat saya yang kontrol karaoke tu. Kenapa? Kerana kita boleh kontrol sama ada yang nak menyanyi tu lelaki atau perempuan. Misalnya. Jelas tak? Tapi kalau kita tak boleh kontrol, itu termasuk kita menyumbang kepada dosa dan pemusuhan yang disebut Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 tadi. Jelas tak? Ya? Itu kena hati-hati. Ini kadang-kadang, tuan-tuan, prinsip ini sebenarnya nak menjaga kita dan menjaga orang lain. Pertama, jaga kita. Supaya apa? Supaya kita tidak gunakan duit kita bukan pada tempat dia. Kerana besok Allah akan tanya dalam hadis Imam Tirmizi, kata Nabi kan, la tazalu qadaman 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Sentiasa tidak akan berganjak kaki anak Adam melainkan setelah ditanya empat perkara. Lompat terus antaranya, kata Nabi SAW, an malihi kaifa tasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya mana dapat, ke mana belanja. Sebab itu kena hati-hati. Bagus jadi tangan yang di atas, tapi jangan miskonsep. Faham tak? Oh makcik. Nah, ini dah kita saya ingat orang Ampang ni tidaklah. Ini yang tengok live ni. Kadang-kadang kita silap. Kita niat kita baik. Saya nak tolong sekolah Ustaz. Karaoke tu RM1,000 dia punya sewa. Kalau sekolah guna beli pakai duit sekolah, macam mana sekolah nak dapat duit? Jadi saya tolong sewakan RM1,000. Untung-untung nanti boleh dapat RM2,000. Jadi saya taklah menyumbang sekadar RM1,000, RM2,000. Bangga betul nampaknya. Tapi tengok yang menyanyi, siap bergelik-gelik, melentik-lentik lagi. Mabuk kita menengok. Jadi ibu-ibu sekalian, ini kena faham jelas, ya? Kena dipaham dengan jelas, ya? Sama, yang lain-lain pun sama. Saya kata dah tadi, bagus menderma tapi bukan pada tokcah. So kena tengok bahawa pastikan yang kita derma itu kepada tujuan yang baik dan jelas baik. Tujuan saja baik, cara tak baik pun tak jadi. Faham ya? Kadang-kadang maaf sebut kak, kita bila memberi, kita bagi pakaian. Contoh, kita derma t-shirt. Boleh. Tapi kalau kita menyangkakan bahawa t-shirt itu lengan pendek akan dipakai di luar, maka tak boleh. Ini yang kita kata, dia jaga kita dan jaga orang lain. Kita ambil mudahlah, saya nak, mungkin ada sebahagian kita tak setuju. Kenapa kena kita niat kita baik? Betul. Niat itu diambil kira, tapi bukan pada semua perkara niat itu yang menjadi pertimbangan. Contoh. Ni datang ni nak belajar ke, nak isi masa kosong ke, sebab nak keluar.
Nak keluar saja laki marah. Ai, you tak ada kerja dah ke? Ai pergi kerja, you sibuk nak keluar. Jadi kita pun fikir, ah pergi kuliah lah. Betul tak? Apa yang betul? Dia ada macam-macam pilihan tadi. Maka di sinilah ibu-ibu, niat itu yang menentukan. Tak ada ustaz, saya tujuan saya memang nak belajar. Ha, kalau ada yang niatnya, oh tak, saya memang nak jalan-jalan keluar ni sebenarnya. Bosan menengok dinding empat. Empat dinding tu, dinding kanan, dinding kiri, dinding tepi, dinding belakang. Ha, so kalau itu kena betulkan. Yang ini yang dikatakan sebahagian keadaan niat diambil kira. Tapi tak semua perkara niat itu menentukan. Ya, macam tadilah kita cerita pasal orang yang nak memberikan sumbangan untuk karnival tadi. Oh, dia kata yang penting niat saya untuk bantu sekolah. Pak Angkat. Ha, ini yang tak betul. Maka kita agama mengajar kita supaya kita jadi orang yang betul dan pada masa yang sama kita bantu orang lain juga betul. Sebab itu kita secara manusiawi, makcik kita suka tak kalau anak kita ada kawan-kawan dia mengajar yang tak betul? Dalam perumahan kita, kita kenal lah ada 3-4 orang budak ni. Maklumlah, budak-budak baru nak besar nakal, ada je ngakal dia. Kan orang panggil mengakal tu, mengakal kan? Ada je ngakal. Ya, bawa motor dia, wheelie lah apa semua. Kita anak kita kawan dengan dia. Kita suka tak? Kenapa tak suka? Matlamat dia kawan dengan anak kita bukan nak merosakkan anak kita. Oh kak. Matlamat dia kawan dengan anak kita bukan nak rosakkan anak kita. Dan tu kenapa kita tak suka? Begitulah sama. Makna kita tak nak orang lain merosakkan anak kita atau cucu kita, betul tak? Maka Islam memang tahan benda begitu supaya bukan hanya kita baik tapi orang lain juga baik. Jangan kita jadi orang yang menyebabkan orang lain jadi tidak baik. Betul tak? Ini kita kena pandang. Kerana Islam ni tidak beza dengan naluri manusiawi kita. Tak ada beza. Nah, inilah. Maka kerana itu bukan soal kita nak menerima. Saya tak perlu ustaz. Yang penting saya nak memberi. Itu bukan isu dia makcik. Kepada mana kita memberi. Tapi kita Malaysia ni melambak. Orang kata belano. Kan? Macam-macam tempat ada. Oh tak on pula. Oh bateri habis pula. Tadi tak sambung dia punya mikrofon. Naya sungguh tuan ni. Kadang-kadang dah habis tu baru perasan tak sambung. Rupanya mati. Ya? Sebab itu ibu, yang ni prinsipnya. Ya? Saya hari ni saya tak nak terlalu cerita tentang soal impak lah apalah semua. Itu jelas dah. Tapi kadang-kadang kita tengok semangat orang nak memberi ni makcik dia tersilap. Ramai hari ni. Bahkan kadang-kadang kita tengok institusi-institusi. Dia sanggup taja untuk konsert. Ya, dengan keadaan konsert tu kita pun tahu. Ya, kita yang menggalakkan orang bercampur lelaki perempuan sampai luar kawalan. Bercampur lelaki perempuan ke? Ini dipanggil tak bercampur? Oh, ini tak panggil bercampur. Ini panggil apa? Ini perempuan, yang ini lelaki-lelaki. Tak campur ni. Iyalah, bukan kata soalnya bercampur untuk apa. Maksudnya bercampur ke tidak kita ni. Dia yang tak bercampur, saya duduk sini, ibu-ibu duduk sana tutup pintu. Faham ke tidak? Ha, cuma sian ke saya lah. Orang lalu tengok, gila ustaz ni ceramah seorang-seorang. Maksud bercampur al-ikhtilat itu merujuk kepada percampuran. Kita pergi ke pasar raya bercampur tak makcik? Mana ada pasar raya lelaki saja? Ha, dekat Saudi adalah. Dia buat bank wanita. Okey, usaha yang terpuji. Walaupun mungkin dia agak menyukarkan. Tapi okey, mungkin sesuai juga dengan suasana dia. Walaupun Islam tidak sampai tahap ke situ. Yang penting ikhtilat percampuran itu sesuatu yang terkawal, tidak ada masalah. Ya? Tapi kita kata percampuran ni berlaku. Cuma bila kita sebut konsert, orang dah sibuk menyanyi, melompat-lompat. Tuan-tuan nak kata, minta maaf ya, ini kejap lagi kita nak menyanyi. Minta tolong melompat lain-lain. Sana melompat lain, sini melompat lain. Tak mahu dia. Dia tak dengar dah. Ya? Dia dah, kata orang apa, dah shock, berseronok itu. Dia tak nampak tu semua. Jadi sebab itu kita kata tadi, tangan yang memberi, jangan miskonsep. Jangan miskonsep.
Gitu. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan, kita berbalik kepada apa yang disebut, ya. Pertama sedekah. Ini kita kena clear. Sedekah. Sedekah maknanya apa? Pemberian bertujuan untuk mencari pahali. Ini selalulah, ya. Sedekah ini pemberian untuk mencari pahali. Mana apa sajalah beri ini macam-macam. Sedekah ni lebih umum, ya. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya. Surah At-Taubah ayat 60 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ayat ini tuan-tuan, ayat tentang zakat. Walaupun bunyinya sedekah. Ada dengar tak bunyi zakat tadi? Tak ada kan? Ayat itu walaupun bunyinya sedekah, tetapi dia merujuk kepada zakat. Maknanya apa? Bagus. Sedekah ada dua jenis. Satu yang wajib, satu yang sunat. Biasanya kalau kita sebut ni yang sunat lah, ya, kalau sedekah. Ini makcik sedekah, kata dia. Makcik sedekah benda makcik, bayar hutang. Jadi makna sedekah ni boleh jadi wajib, boleh jadi juga sunat. Yang kita sebut ni ialah tentang yang wajib. Ini menyebutkan tentang zakat dan Allah Ta'ala sebutkan terus dia punya penerima. So bila wajib, kita tak boleh simply bagi pada siapa-siapa kita nak. Sebab itu kita pesankan, wahai tangan yang di atas. Pertama kita sebut tadi konsep, jangan salah. Betul tak tadi kita ada sebut kan? Yang seterusnya kita nak sebut, wahai orang-orang yang tangannya di atas, pastikan ada pengetahuan ataupun ilmu. Kadang-kadang kita nak buat baik, ilmu tak ada. Sian. Saya dulu ada terlibat lah dengan masjid. Jadi jutuan kuasa. Sekarang dengan surau je lah. Pasal masjid ni tak sempat masa rasanya. Ya. Lepas tu, ada satu orang datang. Dia bawa dalam belah-belah ribu. Dia kata, ini duit zakat saya. Tapi dia tak beri pada saya. Dia beri pada bendahari. Masa meeting lah. Baru tanya. Dia kata, ini duit zakat saya. Saya minta tolong agihkan kepada ibu-ibu tunggal dan anak yatim. Duit zakat agih pada ibu tunggal dan anak yatim. Jadi bendahari mau masuk mesyuarat, beritahu ustaz, kita ada terima apa nama, duit zakat belah ribu lah. Jadi yang memberi itu beritahu, diminta supaya kita agihkan, mana masjid agihkan kepada ibu tunggal dan anak yatim. Saya kata, ini duit zakat ke duit sedekah? Zakat. Kalau duit zakat, macam mana pula boleh bagi pada ibu tunggal dan juga anak yatim? Melainkan ibu tunggal tu termasuk asnaf. Sama ada pakai miskin ke, ataupun mu'alab ke, atau dan lain-lain lah. Oh, dia kata, tapi ni niat dia ustaz. Rupanya bendahari pun dua kali lima sama. Ini problem. Ini yang kita kata majik, kaya. Bila orang dia tangan di atas tapi tidak ada ilmu, itu pun penting. Ramai orang nak bersedekah tapi misunderstanding. Ini bukan betul misunderstanding, salah faham. Sedekah wajib, dia tidak boleh ikut apa yang kita nak bagi. Itu. Dan kedua, itu yang tadi saya dah clearkan. Yang kedua, ada banyak orang silap bila dia bayar, dia sedekah, kemudian dia claim itu sebagai zakat. Ini contoh, ya, dia bagi sedekah. Bagi itu betul lah kat orang miskin, dia bagi sedekah. Lepas tu dia balik rumah, dia borak dengan laki dia. Tadi saya bagi kat Anab tu. Kat Anab tu kan kesian, ramai anak-anak, ya. Dia tu asnaf juga tu bang. Oh,
Tapi saya sedekahlah sikit tadi, ada duit dalam poket tu ada 200, saya bagi ke dia sedekah 200. Kan? Lepas tu, oh, awak bagi sedekah ke? Ha, sajalah. Tapi zakat kita tak bayar lagi. Oh, belum bayar eh? Kata dia. Belum. Ha, tak apalah, yang tu kira zakat lah, kata dia. Tak sah. Kenapa? Ketika dia keluar niatnya adalah sedekah. Ini pun banyak orang misunderstanding. Faham tak makcik? Ada orang lagi canggih, bukan jam-jam tu, lepas tahun hari tu. Lepas dia dah bagi semua, dia baru dengar ceramah. Lepas tu dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz, saya niatkan dulu awal tahun saya ada keluar bagi dan 20,000 pada Mahat Tapis. Itu boleh langsung, fisabilillah. Saya bagi 20,000 pada Mahat Tapis, rupanya saya kena zakat. Dia kata, jadi saya nak kirakan tu zakat, boleh tak? Tak boleh. Bila bagi itu? Awal tahun. Sekarang, ujung tahun. Tak ada harapan. Sebab itu, kena ada ilmu. Maknanya apa? Orang yang menjadi tangan yang di atas makcik, kita, we must have knowledge. Understand? Hari ini Senin, minta maaf kak. Saya mari Senin cakap putih sikit. Sebab itu tuan-tuan, kena ada ilmu, kena ada pengetahuan. Dia tak boleh sembrono, kata orang. Tak boleh. Ya, biar kita ada pengetahuan. Saya tertarik apa disebut oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab dia, Ihfazillaha Yahfazka. Dia kata orang yang tangan di atas ni, memberilah. Dia ada tiga golongan. Pertama, ya, tabung mana tabung? Dah berhenti dah tabung? Tabung. Tolak tabung tu. Jadi, ini contoh je. Jadi diberi kenapa kak? Diberi sebab tabung lalu depan lah. Kalau tak bagi kan malu pula, kata dia. Maka ada orang dia memberi kerana malu. Kan? Pasal semua beri tu. Semua beri tengok. Kadang-kadang, ya. Itu dia begini. Bob tenang. Ikhlas tu sulit. Ya, dia panggil apa? Apa dia panggil tu? Kalau bahasa orang putihnya panggil apa? Confidential, apa nama tu? Ha? Private and confidential. Itu dia, itu sulit. Kerana kita tak tahu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Cuma, kita boleh klasifikasikan ada orang ni disedekah kerana malu. Bukan kita merujuk kepada dia. Dia bila sebut ikhlas ni, ni nampak, ini ikhlas. Ikhlas, yang ini macam muka nampak ikhlas. Ini tak ikhlas. Saya saja je kat ni, saya jumpa juga dia dekat, apa nama? Ada sebagian tu, saya rasa macam kat sana pun ada, kat sini pun ada. Tuan-tuan, sebab itu dia tak sama. Soal kita kata tadi, ada golongan yang memberi kerana malu, itu ada. Tapi kita tak boleh kata orang tu tak ikhlas. Ingat eh, apa benda pun, bukan soal memberi saja. Dalam semua keadaan, kita tak boleh kata, oh dia tak ikhlas. Saya nampak dia sebenarnya tak ikhlas minta maaf dengan saya, buat tenang. Ya, tapi kalau kita kata saya rasa pelik cara dia minta maaf, itu okey kak. Kan? Kadang-kadang ada macam ya, dia minta maaf, mak ni menantu lah ni. Mak, Jah minta maaf lah mak ya, salah silap semua selama ni. Ni Jah nak ke Mekah ni. Jadi mak doakan Jah lah. Ya, apapun walau Jah tahu memang mak silap selama ni, Jah dah maafkan. Kalau perhalusi dia punya cakap tu tuan-tuan, sebenarnya dia nyalahkan kita juga. Dia kata Jah minta maaf salah silap semua nak pergi ke Mekah ni. Apa pun memang Jah tahu mak yang silap, tapi Jah dah maafkan. Tuan-tuan, nampak tak? Di ujung tu dia nak kelahi lagi rupanya. Tu. Jadi kadang-kadang itu kita boleh kata pelik cara dia ni minta maaf. Dia ni sungguh-sungguh ke tidak ni? Tapi kalau kita kata dah lah Jah, kau tak payah nak maaf dengan aku, aku tak ikhlas kau ni. Kau tenang. Ya, tak boleh gitu ya. Itu private and confidential. Itu sulit. Baik. So itu sedekah kena ada ilmu juga. Sebab itu bila ada sedekah yang dikatakan sedekah wajib, maka kena tengok siapa yang patut terima. Baik, itu pertama sedekah. Cuma kita sebut ni tuan-tuan, sedekah ini saya percaya bila sebut tangan yang di atas ni merujuk kepada berkenaan apa? Ayalah memanglah memberi kak. Memberi ni macam-macam boleh beri. Beri tahu, beri juga. Beri nasihat, beri juga. Tapi bila kita sebut tangan di atas ni, dia merujuk kepada beri apa? Harta.
Ya, kerana sedekah ni boleh jadi macam-macam. Senyum, kata Nabi, senyum tu sedekah. Ya. Ha. Tabassumuka li akhika sedekah, kata Nabi. Kau senyum pada saudara kau sedekah. Tapi sebelum nak senyum pada saudara, senyum dulu kat pada suami. Ya, dengan orang lain kan main senyum lagi sampai ke telinga lebon. Dengan suami muka masam je tak jadi, ya. Sama juga orang lelaki lah. Dia kena senyum kat orang perempuan dia dulu, isteri dulu, anak-anak dulu, barulah orang keliling. Ini kalau orang luar kan main senyum lagi, kalau dalam rumah kan main mencuka, kata orang. Ha, jangan gitu. Tapi ada orang memang dia jenis tak senyum. Saya macam inilah sadanya Ustaz, luar ke kat dalam ke macam ini. Tu tak boleh buat apa-apa lah tuan. Dia punya senyuman orang panggil mahal lah, ya. Dia kena betul-betul geletik baru tersenyum bangkali, ya. Geletik hatinya. Maknanya begitu. So yang kita sebut ni tentang sedekah apa? Harta kan, ya. Sedekah harta. Sedekah ni macam-macam boleh. Kita ada tenaga ni, macam yang in charge program ni, tu dipanggil sedekah masa, ya. Sedekah ni banyak. Tapi kita bukan nak bincang itu hari ni. Kita bincang sedekah harta. Ha, kalau dia cakap sedekah umum saja, so mungkin kita boleh cerita termasuk sedekah masa, sedekah ilmu ni banyak ni. Pencen-pencen ni dulu apa? Cikgu orang putih. Siapa cikgu orang putih? Tak ada. Pencen cikgu tak ada? Pencen guru besar? Guru besar. Jadi maknanya kita ni tuan-tuan, kita kan ada kemahiran. Itu boleh disedekahkan. Saya ada ceramah sekali dekat, saya tak ingat politeknik ke atau satu lagi tu apa, politeknik. Satu lagi bawah dia apa? Bukan vocational, rakyat, eh apa? Apa ke benda? Marah tu, giat marah. Giat marah, lebih kurang lah tuan-tuan. Ada satu cikgu dia ni, dia pandai masak. Dia memang kerja dia, dia kulineri. Untuk bahagian kulineri. Ya, masak. Jadi dia kata, saya nak pencin. Saya kata, tak apalah, bagus tu. Nanti bolehlah ngajau-ngajau ke surau. Ayat dia kata, ngajau surau. Saya ni masak, Ustaz, kata dia. Nampak? Orang silap. Orang rasa kalau kat masjid ni, ngajau ini je. Lain tak boleh. Boleh ngajau masak. Minta lah dengan surau, bagi ruang. Sebab dia ada ilmu tu. Semua orang, bukan semua orang boleh ceramah. Ada orang boleh masak. Ada orang boleh ngajau benda lain. Menjahit. Kan? Apa nama mengait kan? Ngaitnya sikit, mengumpatnya lebih. Tak, bukan orang hampang ni. Ni biasa kalau kat kampung. Ni ngait tuan. Benarnya tak siap-siap. Mengumpatnya habis semua cerita sekampung. Semua termasuk last kali dah tak ada cerita, laki dia punya cerita pun dia cerita. Ini kalau kat kampung lah tengok kan. Sebab saya orang kampung. Kan? Dulu orang kampung ni dia ada macam program. Kadang-kadang bawa rumah. Rumah atas kan, dia masak bawah rumah je, dia goreng benda lah dia. Kadang kita tengok apa benda yang makcik ni goreng, kita balik apa, balik sekolah kan, mak kat situ pergi, kau datang sini pergi tengok benda yang dia orang goreng ni, tak ada benda hasil pun, habis makan lepas tu dia pergi mengumpat ya karim kan, cerita tak habis. Maknanya ni, itu tak mohon lah, ya. Kita nak supaya ilmu yang bermanfaat kita boleh bagi. Boleh. Sebab itu saya pesan ni, kadang-kadang ada orang dulu kerja apa? Auditor. Kan? Ni ada ni ibu-ibu ni. Offer di masjid ada jawatan audit. Offer. Saya juru audit dulu. Audit tak apa, bagi. Apa masalahnya? Tak mesti orang lelaki. Ini bagi yang jadi audit, kerjanya security. Mana yang nak diaudit ni? Dia main tanda tangan je. Tanda tangan dia audit boleh, baik. Cakap je nak tanda tangan terus 5 bulan sekali pun boleh kata dia. Tak kena. Biar kita. Sebab itu saya kata tadi, sedekah ni macam-macam je. Tak, ya? Macam-macam. So kita boleh buat. Baik. Yang kita nak cerita inilah sedekah harta. Itu yang pertama. Yang kedua, infak. Infak ni dia lain pula. Dia ada sikit fokus. Dia kata membelanjakan harta kepada yang berhajat. Ya? Maksud infak ni ialah orang yang membelanjakan harta kepada orang yang perlu. Ha, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami berikan kepada mereka, kami rezekikan, mereka infakkan. Sebab itu disebut oleh Imam At-Tabari, dia kata infak ini merujuk kepada pensyariatan zakat dan pemberian nafkah kepada ahli keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ini kadang-kadang orang salah konsep. Ni kita kata tadi bukan salah konsep, misunderstanding. Kadang-kadang orang bagi infak jauh bagi-bagi, betul tak kak? No, sampai ke Myanmar, sampai ke Yaman, jauh tu. Orang kata nak laung pun tak tengok. Rupanya sebelah rumah dia ada orang susah, tak ada nak diimpak ni. Kan? Kadang-kadang lagi teruk pada itu kak, maknya sendiri susah, beratur mengambil brim. Kan? Apa dipanggil sekarang ni? Apa? Ada nama baru dia. Ha? Bantuan sara hidup. Sian orang tua tu. Oi, kita kan main lagi no. Marilah kita membantu Gaza. Kak, agama suruh kita impak mula-mula orang terdekat kita. Terdekat kita. Ada tak kita mak bapak kita yang susah? Sebab itu dari segi hukum, ya, tapi itulah yang ada ni pun mak-mak masalah juga. Yang nak baginya anak-anak, yang dengar ceramah mak lagi tak ada harapan. Patutnya anak tu kena dengar ceramah. Tapi tak apalah, ada juga yang anak-anak ni rasa saya. Tuan-tuan, dari segi hukum, anak tidak wajib anak tidak wajib memberi nafkah kepada mak bapak. Pertama, fahamkan dulu. Ni saya dah cakap dulu lah, dalam klinik di Hijrah. Ya, biar tahu jangan keliru. Ya. Bukan, betulkan yang salah, biasakan yang betul. Biar tahu jangan keliru tu, tanyalah ustaz. Ya, saya pernah confuse. Baik, asasnya tak wajib. Nampak kena ingat eh? Tak wajib. Tidak wajib. Asas dia, yang perlu nafkahkan kita siapa? Laki kita lah makcik. Kan kita ada laki. Ayah suamilah laki tu. Suamilah. Suami kena pergi kerja. Ayah pakcik jual burger, mencari nafkah, kata pakcik tu. Umur 73 tahun jual burger. Baik. Itu hukum dia. Isteri siapa yang nafkahkan dia? Suami. Kecuali kalau dua-dua memang dah uzur. Okey, dua-dua dah uzur, tanggungjawab siapa? Bawa bertenang, sabar. Kita ke anak je terus. Ha. Baik dia anak laki-laki, baik dia anak perempuan. Dia jadi wajib kepada mak bapak tu bila anak tadi lepas dia punya nafkah keluarga dia. Faham tak? Katakan ini anak, dia ada isteri. Pertama yang wajib dia bagi mak dia ke isteri dia? Isteri dia dulu. Bagi nafkah ke isteri tu habis duit. Mak bapak tak dapat, dia tak berdosa. Tapi kena tengok jugalah berapa dia bagi. Gaji berapa? Gaji 4,000 ustaz. Bagi ke isteri 5,000. Jenuh macam itu tuan-tuan. Memang tak boleh. Ini maknanya nafkah isteri tu berapa perlunya. Rumahnya berapa bayar sewa. Yang patut padanlah. Ya, kemudian pakaiannya, makan minumnya. Ya, duit poket ni sebahagian kata perlu, sebahagian kata tak perlu. Baik. Lebih ada tak? Ada lah ustaz. Tapi saya dah bincang dengan sini, kami kena menyimpan. Okey fine. Tapi ada lebih ke tidak? Ada. Wajib bagi nafkah pada mak ayah dia sekurang-kurang untuk lepaskan makan minum. Tapi kalau anak tak bagi, mak bapak terus minta bantuan, berdosa anak. Faham ke tidak? Wajib. Wajib. Kecuali kalau sekiranya anak tu pun memang miskin juga. Dia begini. Mak bapak miskin, anak miskin, tak wajib. Tak wajib. Sebab dua-dua sama-sama miskin. Kau bagilah aku sikit jahai duit bulan-bulan,
mak saya pun tengah mikir siapa nak bagi kami ni duit bulan-bulan. Teruk menang kau, kata dia. Miskin juga ke? Sama mak kita ni, nombor satu, nombor dua. Dalam senarai asnaf, mak nombor satu, saya nombor dua. Anak beranak, tuan-tuan. Ya, ada, ada kak? Ada. Kita jumpa. Pelik dia, bukan anak dia ke ni? Tapi dia dah pecah duduk. Ni dah duduk lain, duduk lain. Tapi duduk asnaf pula. Baik. Yang kedua, anak anak miskin mak kaya. Anak miskin mak kaya. Anak tak wajib beri nafkah, tu dalam very clear lah. Very clear, ya. Ini cerita nafkah mak bapak, nafkah anak apa hal? Mak bapak tu boleh ada duit, kau pula tak ada duit. Kau ni apa hal kerja ni? So, ceritanya nafkah mak bapak. Jadi itu lagi confirm memang tak wajib. Anak kaya mak miskin, mak bapak miskin wajib. Ya, kita bukan kata kaya, eh. Kaya tu istilahnya ada lebihan. Ada lebihan. Baik. Yang keempat, anak ada duit, mak bapak pun ada duit. Ini yang selalu jadi ni. Kita memang ada duit, tak adalah sampai tak makan. Tapi anak saya tak memberi, ustaz, kata dia. Itu yang biasa orang dok kata tu. Betul tak kak? Makcik? Tu yang kita marah no tu. Update dekat Facebook. Ya, sila. Bini kaya, laki miskin. Buntunglah bini laki tu. Sebab dapat bini yang kaya. Sebab itulah, itu hujah untuk orang yang memperkecilkan atau mempertikaikan Nabi SAW. Ada orang pertikaikan, apa punya orang pergi duduk beruzlah dalam gua lah, kata dia. Sedangkan isteri itu tak diberikan nafkah keperluan. Ada orang macam itu. Ini kadang-kadang ada orang ni dia pakai otak dia lebih daripada nak pakai iman. Ada tuan-tuan ni orang Islam kita. Di Malaysia, ya, di Malaysia. Dia pakai logik dia. Lepas itu saya kata tadi, kalau ada orang tu isterinya kaya, dia peduli tak kalau laki dia nak bagi tak bagi? Kita ni kaya, memang kaya. Kaya sungguh. Peduli tak kalau suami tak bagi? Ha? Maksudnya kita ni secara diri kita, ni bukan cerita suami punya tanggungjawab. Ni secara diri kita. Kita ni kaya sungguh, memang kereta banyak. Belanja pun main ribu-ribu sehari. Kita peduli tak suami kita nak bagi kita? Suami kita tak kaya macam kita pula. Ha? Yalah, ni bukan cerita dia bagi. Ni kita ni. Kita peduli atau tidak? Peduli juga? Rasa saya tidak. Ya, pasal apa? Allah, duit duit saya pun banyak. Rasa saya macam kat dia tu duit saya juga rasanya. Contohlah. Betul tak? Maknanya isteri berkata, bang ambil lah bang duit ni. Awak tak ada duit tu cucuk je kat bank. Tiba-tiba dia pun datang. Alhamdulillah, ya ni nafkah abang bulan ni. Kita confused. Daripada mana dia dapat duit ni, kata-kata. Contohlah. Sebab tu saya kata, bila kita dah kaya, kita tak peduli. Betul tak? Sayyidatina Khadijah ni kaya tak? Tuan-tuan, bahkan ada yang menggambarkan, Allah maklum saya belum jumpa dia punya sumber. Menggambarkan barang dagangan dia ni, bila unta dah masuk ke Mekah, ada lagi unta yang tak masuk ke Mekah. Dulu-dulu kan pakai unta. Unta tahulah kalau dia jalan kan. Dia bukan jalan berkumpul, dia jalan kan bergantung. Mana, banyak mana barang dagangan dia tu. Kaya, sebab itu kalau kaya sikit-sikit orang tak kenal. Apa nama Haji Lias dekat Ampang ni? Kenal tak Haji Lias? Tak Haji Lias. Kan tak kenal sebab dia pun tak berapa nak kaya mana. Saya bagi analogi tu kak, ya. Betul tak? Maknanya kalau sekadar biasa-biasa ni orang tak kenal. Tapi Sayyidatina Khadijah ni siapa tak kenal di Mekah? Ini Iron Woman, sila. Saya bagi contoh je Haji Lias tu. Memanglah tak kenal, bukan Haji Karim, bukan apa. Maknanya nak sebut, kita bila orang tu biasa-biasa, mungkin dia ada duit, betul tak? Tapi dia tak kaya, orang tak apa-apa nak kenal. Tapi mungkin kalau kita sebut satu orang figure dalam kawasan Ampang ni, memang duit banyak, tahu, rajin sedekah, rajin memberi.
Kenal. Siapa Sayyidatina Khadijah ni terkenal tak di Mekah? Oi, terkenal. Orang bahkan hormat dia. Tu Sayyidatina Khadijah, mana kaya. Yang orang pergi bertikai Nabi, pergi beruzlah di gua pun masalah dia. Khadijah sebagai isteri pun tak komplain. Nak cerita dari segi apa? Dari segi duit. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan ni, sebelum Khadijah, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Betul tak? Umur 40 tahun. 40 tahun maknanya ketika itu Nabi dikatakan berkahwin pada usia 25 tahun. Betul tak? Berarti 15 tahun, betul? Selepas berkahwin. Dan tempoh 15 tahun tu Nabi tak jadi Rasul. Belum diangkat lagi, wahyu belum terima. Dan kita kena faham Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, dia menghabiskan hartanya untuk Islam. Islam ni lepas 40 tahun usia Nabi. Majoriti ulama mengatakan begitu. Berarti 15 tahun tu duit tu banyak ke tidak? Banyak. Sayyidatina Khadijah wafat baru duit tu habis. Maknanya nak ceritakan dibelanjakan seluruh harta yang banyak untuk Islam. Jadi artinya apa? Artinya sepanjang hidup dengan Nabi SAW sebelum turunnya wahyu, harta banyak. Apa ada masalah? Orang duk petikai kenapa Nabi pergi uzlah ni, orang Melayu gitu ni. Dia pakai logik akal. Kalau dia sendiri jadi orang kaya, dia pun tak peduli. Soal laki dia pergi, macam kita lah. Bukan semua orang marah laki dia tak duduk di rumah. Ada orang lagi serabut pala tengok laki dia duduk di rumah. Ada orang begitu. Sungguh. Awak ni tak nak keluar ke? Mampu saya tengok awak di rumah ni. Maknanya apa? Secara manusiawi, tak semua orang nak laki dia berimpit kulu kili, betul tak? Ya awak keluar lah, saya nak buat kerja lah. Mabuk saya nak tengok awak di rumah ni. Betul. Bukan semua orang kisah pun. Tak kisah, asalkan laki tu ada tanggungjawab. Masih lagi mengambil tahu soal anak-anak dan sebagainya. Kita tidak boleh kata hanya sekadar keluar. Ya, Nabi beruzlah itu maknanya seolah-olah Nabi tinggalkan semua. Tak. Kita zaman ini tak sama. Zaman itu bukan orang pergi sekolah macam kita hari ini. Dan tu kalau pergi beruzlah tu, siapa hantar anak sekolah? Isteri kan? Eh, ni hidup zaman bila ni? Hidup zaman bila ni kah? Saya tanya macam-macam. Makcik, zaman orang butuh huruf ke makcik? Zaman orang butuh huruf kan? Zaman Piramli tu kan? Ini huruf apa nama ni? Dia tanya kan? Ajis? Oh, itu huruf jin pakai toncit kata dia. Itu zaman butuh huruf tu. Betul tak makcik? Zaman itu orang tak berapa nak belajar sangat. Kan? Betul kan? Ini tahun-tahun apa 40-an. Betul tak makcik? Maknanya orang tak pergi sekolah tu tak ada satu yang pelik. Itu tahun berapa kak? 40-an, 30-an makcik. Zaman Nabi ni zaman bila? Oh kak, 1400. Zaman itu kita tahu macam mana orang belajar. Sebab dalam riwayat mengatakan